setahun. Ya pas September tahun belakang. Inilah bulan balik dari Pali. Balik dari Pali ya tahun. Oh, kita ketemu jadi juri ya. Iya, betul. Festival Pali Festival Bumi Ayu. Bumi Ayu benar. Oh. Iya, ya, ketemu ya. Iya. Lah, asalnya aku pertama kira kan apa darah rendah apa-apa ya. Cak nganar-nanar mah itu turun dari mobil. Tak lama nyempak. Iya, kata kuang anu, sangka kuang apa, sendinya, iya. Tak, sendinya mang, kelamuan di mobil. Namun di mobil apa itu? Pasanya turun tegak, aja payah, tegak aja, tegak. Dulu tegak nak nyari colokan. 4 tahun lalu. Sudah 4 tahun. Kena di, apa, waktu balik dari Grand Pundu. Oh, di apa? Okus Timur. Dari Okus Selatan. Okus Selatan. Di Moro 2. Iya. Ada tak tanda-tandanya? Tak hati. Makanya kamu yang budak-budak muda itu harus hati-hati. Kan tak hati di jalan terus-terus. Atau tiba-tiba. Iya, ada tanda-tanda ya. Hati. Apa sakit kepala? Tidak hati. Tidak hati apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast post.com. Hari ini kita bersama dua tokoh ya. Ya. Yang sebelah kiri ini Pak Penyair. Lajo baca puisi ya. Lajo baca puisi. Deklamator kalau namanya. Deklamator Mang Jai. Atau nama lengkapnya itu Jaid Saidi. Di sebelah saya kanan Obed Herlan. Atau nama lengkapnya itu Haji Herlan Asyudi. Jadi kita kali ini akan berbincang-bincang barangkali bermanfaat bagi mereka yang menderita stroke atau juga belum. Tentang kesenian juga, kesenian boleh. Ya, kami berdua ini dengan Babe pertama-tama mengucapkan selamat. Selamat kepada Nasir, Saudara Nasir yang sudah terpilih menjadi Ketua Dewan Kesenian Palembang periode 2024 sampai 2029. Selamat sekali lagi. Selamat. Ya. Aduh. Ya kami berharap di bawah kepemimpinan Nasir bisa membawa DKP ini lebih maju. Ya, memanglah maju namanya. Ya, memanglah maju, lebih maju, maju kan. Dan berkembang ya. Kita sebagai orang tua cuma mensupport di belakang. Ya, ya. Itu Pak memang jadi. Ya, dorong, dorong kami, dorong. Pinggir tegak, pinggir julang. Mang Jai ini apa? Apa? Masih bisa bergerak tangan kiri. Oh, tidak cak. Ini, maka stroke ni. Oh. Tangan kanan tidak cak. Kalau tangan kiri, tangan kanan juga tidak cak, namanya dua stroke. Ya. Amu babe, alhamdulillah, mulai nak sembuh, sembuh nolak pacak kalau. Kalau kemarin tu babe kan cak kita ni, kita nak nyusul, nak sembuh pula. Masih ingat abang kapan malu waktu kena? Lah setahun. Ya, pas September tahun belakang. Bulan balik Oktober, dari Pali ya. Balik dari Pali ya tahun. Oh, kita ketemu jadi juri ya. Iya, betul. Festival Pali Festival Bumi Ayu. Bumi Ayu benar. Oh. Iya, ya ketemu ya. Iya. Lah, asalnya aku pertama kira kan apa darah rendah apa-apa ya. Cak nganar-nanar mah itu turun dari mobil. Dak lama nyempak. Iya, kata kuang anu sangka kuang apa sendinya, iya. Dak sendinya mang kelamuan di mobil. Namun di mobil apa itu? Pasanya turun tegak aja payah, tegak aja tegak. Dulu tegak nak nyari colokan. Sekarang aja tegak nak nyampak. Jadi, Bang Jai ke rumah sakit berapa jam? Oh, 4 hari. Setelah kena di Pali kan? Ya. Nah, dari Pali ke Palembang berapa jam? Oh, agak lama juga, 4 jam mana. Nah, disitulah. Sebenarnya stroke itu kalau dia cepat ditangani, insya Allah cepat pulih. Kemarin ya? Ya.
Karena ada waktu masuk istilahnya. Dalam cuma 4 jam apun. Cepat ditangani tenaga medis. Insyaallah aman. Oh, kemarin ya terlambat ke rumah sakit ya. Terlambat itu. Iya. Ini oleh temu Yuda kan suruh ini nak pakai ambulan pemang enggak usah lah aja lu. Air masak dia ya. Senama dia lah bantunya. Tapi ini bang, pengalaman aku bang, kunci obat stroke ini semangat. Semangat ya. Jadi kalau kita semangat untuk sembuh. Insya Allah ya. Insya Allah. Aku lah tiga semangat. Oh, tiga semangat juga. Iya. Juga semangat deh. Iya, ini berteleponan tuh dengan hasil. Tak jemput nak sini. Babe ngajak ngopi, well. Sampai sini rupanya dia tak ngopi. Kalau juga Babe, tak. Kapan Babe kenalnya? 4 tahun lalu. Sudah 4 tahun. Kenal di waktu balik dari Green Pundu. Oh, di apa? Oku Timur. Dari balik dari Oku Selatan. Di Moro Duo. Iya. Ada tak tanda-tandanya? Tak hati. Makanya kamu yang budak-budak muda itu harus hati-hati. Kan udah kasih gejala untuk stroke atau tiba-tiba. Iya, ada tanda-tanda ya. Kasih. Apa sakit kepala? Tidak kasih apa. Tahu-tahu begitu bangun, layang. Macam vertigo. Nah, untung rumahku cepat. Bawanya langsung ke cerita. Oh, itu tangan nih. Waktu itu sedang hangannya kopi. Jadi diisolasi dulu, Babe. 2 hari dan tahan lah ke Bang Jai. Dikurung dalam itu. Jago aku keluar. Puji buang rumah sakit, Pak, kati resiko ini tidak kami tanggung. Tidak kati yang bisa nanggung resiko aku. Cuma Tuhan yang tahu. Aku keluar. Dari situ banyak kawan-kawan datang ini atau itu tambah semangat gitu mah. Ya. Kalau gitu di kamar dewean rumah sakit tambah stres. Ya. Itu yang buat gitu tambah parah. Kalau Bapak itu kiri bukan kanan? Kanan. Aku kiri berawan. Jadi kiri. Ya. Jadi kami berdua stereo. Stereo. Stroke stereo. Kalau kamu nanya tanda-tanda, berarti stroke itu nak tanda-tandanya. Iya. Tiba-tiba. Jadi kamu yang tiba-tiba apa sakit pala. Aku kalau sakit pala tanda-tandanya kalau buntu. Iya. Buntu sakit pala aku. Atau beda tapi kalau tangan kanan yang kenal. Kalau maksudnya itu kalau kanan tuh masuk kanan langsung ke kiri. Kalau kaki juga ke tangan. Iya, sebelah kanan kalau. Sebelah kiri kalau. Iya, ya, otaknya sebelah kiri ya, lawanan. Katanya cewek kalau tangan kanan itu. Kato. Tapi karena kita ini kalah dengan cewek, semua cewek ya sudah kita kena apapun. Nah kira-kira apa be obatnya be? Selama 4 tahun ini kan bisa obat itu kita, saking kepengen sembuh. Seluruh obat sudah cukup. Seluruh terapi sudah cukup. Jadi sudah tidak tahu lagi yang mana yang nyembuhinnya. Tapi alhamdulillah sembuh. Apa be antar obat ni be? Sudah pernah dicuba? Banyak. Ada Neuroaid. Ada Subarasi. Subarasi. Ada yang coklat. Ada apa? Pokoknya semua obat teguh. Nah, tapi yang paling utamanya waktu itu yang Mang Jai mungkin ada dapat. Aku begitu kena diinjuk kawan aku, Wong Chinese. Namanya obatnya angkung. Oh ya. 2.100.000 itu. Iya. Itu langsung makan mungkin. Dalam mana sebenarnya? Oh. Cuma sudah juga. Karena obat laju tegok. Seluruh obat apa laju? Sudah juga. Angkungnya sudah juga. Sudah. Angkung itu bentuk pen. Iya, yang anu. Bukan macam makanan mah itu. Oh, Cina. Cuma untuk sekali makan 2.100.000. Sekali makan. 2.500.000 ya? Iya, 100. 2.100.000. Obat-obatnya mahal ya? Iya, obatnya. Artinya memang bagusnya. Oh, sudah juga ya? Kawan nganteri. Oh, ya Allah. Emang. Kalau yang sampai apa di tempat tidur, sempat ya? Mana lah? Sampai nggak bisa kemana-mana, sempat lah. Di tempat tidur, baik. Dirawat, atau di opname. Opname 2 hari cuma. 2 hari. Iya.
Nah waktu nama ya turuti dokter jangan bergerak sudah diam aja. Ya, begitu itu minta keluar sudah keluar. Ringannya temu babi digani masih jalan disanggup. Tidak, dia nak minta tuntun uangnya dah. Boleh lah. Cak ini aku dah cabe dari sini ke mobil jalan dewe. Nampak aku. Makan megang bau pasu. Tongkat ada, cuman sengaja aku lepas ya. Yeah. Biasa ke jalan ya. Tapi nak digandeng, ada pegangan. Tapi jalan cewek. Ya, iya. Ada ini lah, ada apa? Pantangan terus setiap tu, nak tu pantangan. Cuma pantangnya yo pacar kita lewe lah, tahu lah kira-kira yang makanan yang nggak tu siapa bagus terus makan. Terus terong. Santan-santan masih juga, ujung siput laju juga, iya, ujung kambing masih juga. Iya, namanya itu pantangnya kok, cuman pantang menyerah, pantang mundur, pantang makan. Iya, pantang. Kalau Bang Jaya ada apa berubah? Manis, dari? Manis tak boleh. Apa? Manis. Mandi. Manis. Manis. Kurangi manis, kecuali cewek. Nah, cewek manis aja. Ya, manis itu kopi manis. Iya, apa bayang enggak? Maksudnya bolu-bolu. Kan enggak ngurangi kadar gula. Ya, gula. Nah. Karena apa nih gula? Punya ya, diabetes. Oh, ada diabetes juga? Iya, diabetes kering. Kalau Bang Jaya sempat diam nama ke mana? Sempat diam nama? Iya. Awal-awal bayar? Iya. Pas ditanya kan, ngapa apa? Engsel-engselnya apa sendinya apa ini apa? Stroke lho punya. Inilah kejadiannya. Bang Jaya sempat-sempat hari dulu, Bang. Lalu pengobatan paranormal, tradisional, terapi juga, terapi, undang ke rumah, itu juga, anu ya, bukannya rutinnya, rutin tu kalau nyok dana yo, lainin babe, lain kelas. Tapi artinya kan, walaupun ada yang pakai dana besar, ada tak pakai dana juga sama ya sembuh juga. Eh. Nah, insya Allah bukan mah ya, selagi semangat, semangat semua ya. Semangat. Ya itu yang vitamin yang pertama itu semangat ya. Itu. Kalau makan tongseng masih laju. Oh laju. Gulih. Iya payu. Gak lah. Laju apa lagi itu? Makanan gitu nih. Ada cerita lucu tentang stroke. Belum ada. Belum ada. Ya, cari aja. Kayak di kalang manja. Iya. Mau ada gitu tuh. Yang tadi. Ya, ini stroke. Ya, babe, cak babe. Babe ngapa? Stroke, babe. Iya, oh, iya. Karena sebelah, kalau dua stroke. Oh. Ya, iya. Karena sebelah itu jadi stroke. Iya. Kalau nah, yang kalau kan tangan kiri. Ya. Misalnya kan, yang kena. Cama kalau dari belakang itu? Nah, ngapa? Nah, kalau dari kita buang air besar itu kan? Iya. Nah, kan tangan kanan. Oh, tangan kanan. Iya, cebo. Sudah tidak baca pulau jongkok di kloset tu. Dan sambil tegak, ambil yang nggak tegak itu. Ya, tak mana di kamar mandi supaya nembe. Nampak aku kalau dia ni duduk di kloset. Bagusnya kloset dibuat kursi. Kursi pasang. Kursi duduk. Ya. Jadi kalau makan? Nah, makan juga. Kanan, tak. Ya, cuci. Yang tak lemak tu kalau di daerah sebelah kanan ini. Yang sehat kan kanan. Kalau dia gatel tangan nah sarungnya pas nyari dinding. Kanan yang gatel. Iya, ada aja. Kalau tangan kiri yang gatel masih bisa. Ya baca tangan kanan ini. Kok bisa apa dengan babe ini? Lain. Tangan kirinya gatel sarung ngaruh kan. Tangan kiri yang gatel baca dia pakai tangan kanan. Ayo sekarang lah bergerak. Tapi babe mau sudah ini. Ya. Sudah berapa lama sudah kuat gitu, Bang? Sudah. Sudah lama juga ya? Paling lemah macam anjanya paling tidak setengah bulan. Setengah bulan? Setengah ya. Tahun itu kan? Karena dia memang komplit obatnya. Tidak ada obat mahal-mahal cuma makan. Memang obat di paten. Apalagi cak angkong tadi. Subarasi apa-apa. Nah kita ini tahu namanya wey, cuma belum itu beli. Tapi sembuh, walaupun cuma tahu namanya bisa sembuh, itulah hebat ya. Bang Jaya ini. Tidak belum. Dimakan obat itu lagi sembuh. Bang Jaya, jangan ke makan obatnya, nyingok iklan lagi sembuh. Insya Allah. Insya Allah pokoknya. Ya. Semangat terus, berkarya terus. Ya. Kalau jalan pagi sering, macam mana masih itu? Sudah. 30. Paling jalan di rumah wey.
Ya. Karena aku kalau di rumah aja karena aku isi pernah ke dapur, masak, bikin kopi, aku jalan ke walaupun ngengkak kulate itu. Aku udah kalah sediam baik itu. Takut kaku ya. Iya. Khawatir kaku. Tidak boleh dipai, kayak kaku. Iya, makanya aku. Oh, gak. Itu tidak boleh ya. Apa, kurang gerak. Iya, harus. Nanti gerak ke. Kecuali kalian mau tangan kiri, ya tangan kanan ya. So, jadi kalau baju itu kalau tangan kiri itu kalau nak angkat dibantu tangan kanan berarti. Ya. Namun kaki. Struk ini idam mide umur. Ya. Iya. Yang muda-muda tumbang juga. Iya, iya. Banyak sekali sekarang. Alumni kawan aku bela banyak nih kan. Iya, iya. Kalau ku selidiki. Makanya. Jadi yang muda-muda tuh hati-hati. Ya, karena penyakitnya termasuk penyakit naik daun. Tidak milih. Ya, naik daun. Lagi ngetop. Mulai ngetop. Termasuk kalau yang gitu ini pernah stroke, jangan sampai stroke ketemu. Iya, dua. Ulang lagi. Lebih lama, katanya lebih lama ya. Iya. Jadi perlu perawatan lah. Ya. Gitu dewe bisa jago ini. Kalau dekat kita rentan dong, kira-kira. Kita mendeteksi, apa nih jadi, Pak? Mendeteksi. Ya, pasti mah ini. Gula darah itu harus kita amankan, tensi harus aman, kolesterol harus aman. Nah kalau ini aman kalau insya Allah tidak ada masalah. Kalau belum makan masih biasa be, nasi makan nasi masih buruk. Kurang ini. Ya. Kalau bisa diusahakan puasa. Puasa. Puasa itu ternyata lebih bagus. Kalau makan puasa juga mah? Nah, aku tambah kuat makan. Hari mah. Kasih puasanya, merokok dah teman-teman. Tapi Pak Bel lupa tak merokok, Pak. Ya, ya. Mang Jai ini tak merokok juga, kan? Masam. Sehari berapa bungkus, Pak? Dua bungkus. Kerja baru, ya? Ya. Nak beli apa? Habis. Apa, Pak, kira-kira pesan-pesan, Pak, untuk mereka yang sampai? Atau mereka yang mungkin lagi stroke tapi mungkin tidak bisa ngapo-ngapo? Jago pola makan. Kalau untuk budak yang belum pernah kendal, itu hati-hati. Ya, jaga pola makan. Tapi kalau yang sudah kenal, yo harus semangat. Coba. Iya, iya, macam juga. Aku pernah nasihat kawan, aku jago makanan. Iya, besok-besok dia jagonya terus makan. Iya, jago lagi. Iya, takut makan kucing. Jadi, tapi ujungnya dia kena stroke. Manjai. Aku nanya makan lagi, kelakar ini. Oke, demikian barang-barang kita. Terima kasih. Lagi truk lagi. Ya. Ini jadi dua truk. Ya, minta mohon doanya, Pak. Cepat sembuh, ya. Berpaat. Saya minta doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.